Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar karakteristik ikan yellow feifeng ya teman-teman. Dan mungkin dengan adanya video ini bisa menjadi salah satu referensi untuk kalian yang ingin mencoba memelihara ikan yellow feifeng. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jika kita berbicara mengenai ikan yellow feifeng, banyak sekali para penghobis ikan hias predator yang menjadikannya sebagai tank mate untuk menemani ikan hias predator dalam satu tank. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena ikan yellow feifeng adalah salah satu tipikal ikan tank mate yang multifungsi. Dalam artian, selain indah dilihat, ikan yellow feifeng ini sangatlah rajin bersih-bersih kotoran yang berada di dasar akuarium, baik itu berupa sisa pakan predator ataupun lumut yang berada di dalam tank. Maka dari itu, jika kalian memelihara ikan yellow feifeng, tank yang berada di rumah kalian akan selalu bersih dan kinclong. Lepas dari hal tersebut, menurut gua ada sedikit kekurangan dari ikan yellow feifeng ini, yaitu seputar mental ikan YFF ketika baru pertama kali masuk ke dalam tank. Ikan YFF lumayan cukup sangat agak kurang dalam adaptasi, alias ketika ikan YFF baru kita masukkan ke dalam tank, untuk dia menjadi settle memerlukan waktu 1-2 hari. Bahkan ada yang lebih dari itu. Tak jarang para penghobis ikan hias predator ketika pertama kali memasukkan ikan YFF ke dalam tank, dia tidak akan langsung beradaptasi dengan mudah ya teman-teman. Salah satu kendala yang bakal dihadapi adalah ikan ini akan cenderung lebih kagetan. Hal tersebut tentu saja bisa memperkeruh suasana di dalam akuarium karena ikan lain akan menjadi kaget. Dengan demikian, maka kondusivitas dalam akuarium ikan hias predator kalian akan menjadi kalang kabut atau chaos. Apalagi jika di dalam tanknya terdapat tipikal ikan peloncat seperti arwana, tentu saja hal yang perlu kalian siapkan adalah tutup di bagian atas, karena dengan keberadaan ikan YFF yang baru saja kalian masukkan akan bisa menjadi salah satu penyebab kepanikan ikan-ikan yang berada di dalam akuarium. Seperti yang kalian lihat pada video kali ini, ikan peacock bass azul gua ikut mojok ya teman-teman. Hal tersebut dikarenakan kedua ikan YFF masih kagetan, dan dengan otomatis ikan blue azul yang tadinya settle menjadi ikut-ikutan mojok. Kendala selanjutnya yang mungkin kalian bakal temui ketika pertama kali memasukkan ikan YFF ke dalam tank, ikan ini tidak akan mudah langsung makan ya teman-teman. Biasanya ikan YFF akan mulai rajin bersih-bersih ketika dia sudah mulai settle atau adaptasi dengan baik. Lalu bagaimana cara mengatasi ikan YFF yang bisa membuat panik satu tank? Tips pertama dari gua untuk mengatasi hal tersebut, biasanya gua menyatukan ikan YFF dengan beberapa jenis ikan hias predator yang sudah memiliki mental yang baik. Tentu saja ikan tersebut yang sudah lama menghuni tank di rumah kita ya teman-teman. Seperti contoh, ini adalah salah satu jenis ikan Oscar Golden Dorado yang sudah lama berada di tank gua. Dan bisa kalian lihat sendiri, ketika ikannya YFF gua pindahkan ke dalam tank ikan hias yang sudah memiliki mental yang baik, maka ikannya YFF pun akan ikut menjadi tenang ya teman-teman. Tentu saja hal ini bisa membantu proses adaptasi ikan YFF yang baru saja kita beli.
Dan sekali lagi gue tekankan bahwasanya ketika kalian ingin menyatukan ikannya FF agar lebih tenang dan tidak panikan, kalian harus menyatukan dengan ikan hias yang sudah memiliki mental yang baik ya teman-teman. Indikasinya bisa kita lihat ketika kita mendekati tank, maka ikan hias tidak mojok dan menjauh dari kita. Bahkan jika mentalnya sudah terbentuk dengan baik dan bagus, ketika kita mendekati tank, maka si ikan juga akan mendekati kita ya teman-teman. Karena ada beberapa penghobis yang sudah lama memelihara ikan hias dalam tanknya, tetapi ikan hias tersebut belum memiliki mental yang bagus, dan otomatis ketika beberapa ikan tipikal kagetan seperti ikan kapiat ataupun YFF dimasukkan ke dalam tanknya, maka hal tersebut akan memperkeruh suasana dalam akuarium. Tentu saja hal tersebut harus kita hindari, karena jika ikan di dalam akuarium tidak memiliki mental yang baik, maka kita tidak akan bisa menikmati ikan hias yang kita pelihara ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.